bukannya di sini. Bukannya. Dan oke, teman-teman, saya akan acak-acak ya kos ini tersebut. Kalau belum ketemu, belum top. Nah. Wah, itu sarangnya kayaknya ini. Oh iya, teman-teman, nih. Wah. Ada anaknya, teman-teman. Tuh. Wah. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya lagi berpetualang, pantau-pantau sarang burung, teman-teman. Dan oke, teman-teman, di sini saya lagi pantau burung dudut, teman-teman. Di sini ada burung dudut. Nah, di lokasi ini nih, teman-teman. Nah, di yang ada kembang alang-alangnya nih, ada bunga alang-alang. Nah, di sini lokasi burung dudut, teman-teman. Si burung bubut tersebut, teman-teman, di sekitaran ini terus ya. Saya lihat sih bolak-balik ke sini, teman-teman. Nah, area sini. Dan oke, teman-teman, saya akan acak-acak ya lokasi tersebut. Siapa tahu ada sarangnya dan ketemu, teman-teman. Karena kalau belum ketemu, belum top, teman-teman. Oke, yuk. Nah, teman-teman, indukannya ada tuh. Kita pantau. Wah, teman-teman, indukannya di sini. Indukannya terbang ke sini. Ke situ, teman-teman. Nah, teman-teman, barusan indukannya di atas pohon ini dan saya tidak bisa merekamnya karena sangat singkat sekali dia langsung terbang ke arah sini. Kita coba acak-acak. Kita coba acak-acak di sekitaran sini, teman-teman. Ini sih terbangnya sih ke sini nih. Kita coba acak dulu. Kita coba cari dulu, teman-teman. Nggak ada sih. Biasanya di rumput-rumput seperti ini, teman-teman. Nah. Wah, itu sarangnya kayaknya ini. Oh iya, teman-teman, nih. Wah. Ada anaknya, teman-teman. Tuh. Wah. Anak bubut. Wah, teman-teman. Anak burung bubut ini. Tuh, anaknya serem sekali tuh. Tuh. Kayak apa itu? Ada itunya apa? Ada ubannya. Gitu. Kayaknya sih satu ya. Oh iya, satu doang, teman-teman. Anaknya satu. Pegang karena tidak jelas ya. Tuh. Saya ambil dulu. Ini kayak apa ini, Erdi? Nih. Kayak ulet ini. Ini, teman-teman, tuh.
kayak apa ini? Ih, mengerikan kayak ulet ya, kayak ulet bulu. Ini. Tuh mukanya tuh kayak wah, serem banget. Wah. Coba pegang. Lucu banget, tapi agak geli karena kayak ulet ya, kayak ulet bulu. Oke, kita masukin lagi teman-teman. Kita masukin lagi. Wah, ada beraknya lagi, ada kotorannya. Bau ini, kotorannya bau tai ayam. Dan oke teman-teman, di sini saya akan pantau indukannya ya, untuk membuktikan bahwa ini bukan taruhan saya ya, bahwa ini benar-benar sarang bubut di alamnya teman-teman. Oke, kita coba pantau. Saya akan coba dari belakang saja teman-teman, karena ini sarangnya sangat tersembunyi ya, jadi saya akan dari belakangnya, dari sini nih. Nah, di sini saya akan buka ya. Nah, oke. Di sini saya akan buka. Nah, seperti ini. Tuh. Nanti saya akan pasang kamera di sini ya. Oke, kita langsung teman-teman. Nah, teman-teman, barusan indukannya itu ke sarang tapi belum membawa makanannya, belum meloloh anaknya. Kita penasaran, kita coba pantau kembali teman-teman. Karena belum meloloh ya. Nah, oke teman-teman, barusan saya melihat rekaman videonya dan indukannya terekam meloloh anaknya teman-teman. Oke, berhasil kita merekam
indukannya teman-teman. Dan ini bukti bahwa sarang bubut ini asli di alam teman-teman, bukan taruhan saya ya, atau bukan settingan teman-teman. Nah, kita coba perlihat tuh. Tuh. Anaknya ini saya dari belakang ya. Anaknya teman-teman. D1 teman-teman. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yo, dadah.